Mokvoi sedia terkenal dengan banyak gadget. Antaranya adalah jam tangan pintar, pembesar suara pintar ataupun aksesori audio. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan hari ini kita akan lihat TicWatch C2 iaitu jam tangan pintar terkini daripada Mokvoi. Sebelum TicWatch C2 ini dikeluarkan, telah ada banyak jam tangan pintar TicWatch daripada Mokvoi seperti TicWatch Pro, TicWatch S dan E, TicWatch Classic dan banyak lagi version TicWatch yang lain. TicWatch yang terawal menggunakan sistem operasi tersendiri iaitu TicOS yang turut berdasarkan Android Wear pada suatu ketika dahulu. Dan yang terkini, semua TicWatch telah menggunakan Wear OS. Dan kita akan lihat TicWatch C2 iaitu sebuah jam tangan pintar rekaan klasik daripada Mokvoi dengan Snapdragon 2100. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakannya kotak. Kotaknya adalah kotak klasik kerana ia ingin mengimbau kembali kenangan TicWatch klasik yang terdahulu. Tidak seperti kotak TicWatch Pro, mempunyai banyak butiran dan rekaan yang menarik. Ini adalah warna platinum. Untuk TicWatch C2 terdapat 3 pilihan warna iaitu onyx iaitu hitam, platinum, silver dan satu lagi rose gold. Dan ini adalah seperti yang saya katakan tadi adalah warna platinum dan buka saja kotak nampak menawan dan tertarik. Kita letak dulu jam ni di tepi. Di dalam kotak kita ada pengecas bermagnet melalui USB dan melalui kabel USB yang tidak boleh dicabut. Kemudian kita ada buku panduan dan buku keselamatan. Itu sahaja yang terdapat dalam kotak. Okey, mari kita lihat jam tangan ini sendiri. Ini adalah TicWatch C2 berwarna platinum. Tali jamnya diperbuat daripada kulit asli. Menurut apa yang ditulis di belakang ini ialah genuine leather TicWatch. Dia punya permukaan dan kemasan tali jam ni terasa agak premium dan juga selesa. Binaannya juga sedikit nipis jika dibandingkan TicWatch Pro ataupun TicWatch yang sebelum ini. Kerana ini adalah rekaan yang klasik yang terdulu. TicWatch C2 ni menggunakan Snapdragon 2100. Ya, sayang sekali TicWatch masih menggunakan pemproses yang sudah 2 tahun. Yang terkini adalah Snapdragon 3100. Untuk TicWatch ni, dia fokus kepada harga yang mampu milik. Kemudian, ia mempunyai sokongan IP68 untuk perlindungan kalis air dan debu tetapi tidak digalakkan untuk membuat berenang. Bateri pula hanya 400 mAh dan menurut Mokvoi, ia tahan sehingga 1 hingga 1.5 hari. Pengisian pantas juga turut disediakan. Anda boleh charge TicWatch C2 ini dalam masa lebih kurang 1 jam sahaja. TicWatch C2 ini menggunakan skrin AMOLED 1.3 inci berresolusi 360x360 pixel. Kemudian pada sisi ini kita terdapat satu butang kuasa dan juga butang untuk melancarkan talang aplikasi dan satu lagi butang tambahan yang boleh dibuat suai untuk kita lancarkan mana-mana aplikasi kegemaran kita. Diameter jam ini adalah 42.8mm ataupun lebih kurang 43mm. Saiz yang agak cukup dan okey. Bezel yang boleh kata agak pelik kerana di keliling ni sudah pun ada satu bezel besi yang diperbuat daripada besi dan dalamnya ada lagi satu bezel hitam yang membuatkan dia agak mengganggu sikit penglihatan. Mungkin anda boleh tukar kepada muka jam yang berwarna hitam ataupun yang gelap untuk menyorokkan bezel hitam di sekeliling itu. Kemudian di belakang kita ada magnetic pin untuk tujuan pengecasan dan juga pengimbas nadi untuk kita semak kadar nadi kita, kadar denyutan nadi kita. Butang tambahan ni pula buka saja pada kotak, ia telah ditetapkan sebagai satu butang untuk sukan di mana apabila tekan lama-lama ia akan mengakses aplikasi untuk jogging, berlari ataupun berjalan. Aplikasi yang paling penting untuk anda gunakan adalah Wear OS daripada Google dan aplikasi kedua adalah aplikasi Mokvoi. Aplikasi Mokvoi ini lebih kepada untuk penjejakan sukan seperti lari, nadi dan sebagainya dan aplikasi Mokvoi ini sangat mirip dengan Apple Watch punya antara muka daripada segi animasi, pergerakan tapak dan sebagainya. Selepas penyediaan pada telefon pintar, anda boleh terus gunakan jam ini seperti biasa. Jam tangan pintar TicWatch C2 ini menggunakan sistem operasi Wear OS 2.1. Ada lagi versi yang terbaru iaitu Wear OS H juga dalam versi 2.0 lagi. Wear OS yang terbaru ini mempunyai Google Assistant yang tersendiri di mana jika ditatal ke kiri akan ada satu laman Google Assistant untuk lihat sebagai berita, arahan ataupun apa yang telah anda tetapkan seperti gurauan harian dan sebagainya. Kawalan tatalan seterusnya akan memaparkan satu laman khas untuk sukan seperti menjejak berapa tapak anda lari dan sebagainya. Manakala tatalan pada bawah ke atas pula akan memaparkan ruang notifikasi yang anda boleh lihat.
Kemudian tatalan benda atas ke bawah akan memaparkan talam tetapan untuk akses pintas kepada kecerahan skrin, mod kapal terbang, penjimatan metri dan sebagainya. Jika anda berminat dengan TicWatch Situ daripada Mockvoy ini, anda boleh dapatkan pada harga $199.99, iaitu sekitar RM830 sahaja. Anda boleh memilih daripada 3 pilihan warna, iaitu Onyx, Platinum seperti ini ataupun Rose Gold. Menarik dengan Rose Gold ini, ia mempunyai rekaan yang lebih nipis, iaitu sebanyak 2mm lebih nipis berbanding dengan warna Platinum dan juga warna Onyx. Itu sahaja daripada saya, Fahim Benzah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.